Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kehadirannya di room ini ya. Tinggal dua orang lagi kalau tidak salah. Mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah dan mudah-mudahan keadaan ini cepat kembali seperti semula supaya kita bisa bertemu di sekolah. Amin. Baik, kita berdoa dulu ya sebelum memulai kegiatan. Silakan dipimpin untuk berdoa, Abi. Ya, dan ya, siap. Siap. Doaan. Baik, hari ini kita akan belajar topik yang baru, yaitu tentang kelistrikan ya. Ada yang masih ingat tentang listrik statis? Listrik statis? Pernah menggosok-gosok penggaris plastik, terus dideketin ke rambut. Apa yang akan terjadi? Rambutnya ke bawah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau pada permukaan benda. Ya, listrik statis itu bisa terjadi karena betul tadi ya, ketidakseimbangan muatan benda. Kita balik lagi agak jauh. Benda itu tersusun atas sesuatu, penyusun benda yang paling kecil itu kita sebut apa? Coba masih ingat nggak? Atom bukan, Bu? Ya, atom ya. Setiap benda memiliki atom. Partikel penyusun atom atau kita sebutnya partikel subatom. Proton. Proton itu yang muatannya apa? Positif. Ya, betul. Yang muatannya positif kita sebut proton. Kalau yang negatif kita sebut apa? Elektron. Kalau yang tidak bermuatan kita sebut apa? Neutron. Neutron. Nah, jadi kita sepakat bahwa fenomena listrik statis itu karena adanya perpindahan elektron. Ya, dan itu bersifat sementara saja. Nah, sekarang kita akan belajar yang lebih dari itu. Bukan listrik statis. Statis itu artinya diam, tidak ada pergerakan. Ya. Tidak ada pergerakan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Nah, kalau dinamis, tadi perbedaannya ada statis, ada dinamis. Kalau statis, tadi diam. Kalau dinamis, itu bergerak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sebentar. Kita akan belajar mengenai beberapa hal. Contohnya adalah hari ini kita akan bisa menjelaskan bagaimana sih konsep listrik dinamis itu. Kemudian kita akan bisa mendiagnosis rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Kemudian kita juga akan mengecek macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Tadi ada yang jawab tentang konduktor, semikonduktor, isolator. Ya, kita akan pelajari sekarang. Kemudian kita juga akan mencoba untuk menghitung besar arus listrik. Kemudian menghitung besar beda potensial listrik. Nah, apaan sih itu? Nanti kita akan pelajari. Ya. Kemudian kita sudah tahu nih tentang listrik dinamis itu apa. Sekarang coba Ibu ingin kalian lihat video ini dulu. Apakah kemarin rumah kalian mati lampu seharian? Karena iya, faktanya kemarin listrik di setengah pulau Jawa mendadak mati semua. Hal ini sampai jadi trending topik dunia, bikin tukang lilin jadi laku keras, dan jadi kabar bagus bagi ibu-ibu yang suka ngelanggar lampu merah. Semua orang pun muncul satu pertanyaan yang sama, dan bahkan Pak Presiden juga penasaran sampai gregetan. Sebenarnya apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Ikut ya. Baik, video tadi menjelaskan setidaknya fenomena, satu fenomena ya, itu cukup viral juga. Ya, listrik dinamis itu, kalau kita berbicara tentang listrik dinamis, maka kita berbicara tentang arus listrik atau listrik yang bergerak. Kenapa listriknya bisa bergerak? Karena ada beda potensial. Ya. Berbeda dengan listrik statis yang sifatnya sementara, listrik dinamis itu berkesinambungan, stabil. Ya. Kenapa? Karena dia mengalir. Kalau listrik statis mah hanya berpindah saja.
tidak mengalir. Kan ya? Oke. Dengan kelompok yang kemarin, silakan kalian diskusikan lembar kerja yang pertama. Lembar kerja kalian, baru satu ya, lembar kerja listrik dinamis yang pertama itu, kalian kerjakan dengan kelompoknya. Kelihatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kiri rangkaian yang dapat menyalakan lampu. Kanan contoh rangkaian yang tidak dapat menyalakan lampu. Kenapa bisa menyalakan lampu? Kenapa enggak? Karena yang kiri rangkaian yang tertutup, yang kanan yang terbuka. Kita lanjutin dulu ya. Oke, silakan lanjutin. Cukup. Perbedaan antara rangkaian yang dapat menyalakan lampu dan tidak dapat menyalakan lampu. Rangkaian yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian tertutup yang harusnya terhubung satu sama lain. Sedangkan rangkaian yang tidak dapat menyalakan lampu adalah rangkaian yang terbuka karena harusnya tidak terhubung satu dengan lainnya. Oke, terus. Rangkaian yang dapat menyalakan lampu disebut rangkaian tertutup karena rangkaiannya terhubung satu sama lain. Sedangkan rangkaian yang tidak dapat menyalakan lampu disebut rangkaian terbuka. Oke, silakan boleh main dulu ya. Kita lihat leaderboardnya. Dimulai dari sekarang. Oh ya, beri nama sendiri, beri nama masing-masing. Tadi ada Hanan ya dengan perolehan terbaik. Oh, terima kasih Hanan. Mungkin nanti bisa diperbaiki lagi rekor waktunya ya, bisa lebih cepat lagi. Yang lain juga masih bisa menyusul Hanan. Nanti kita akan main di quizzes biar lebih seru. Oke. Sekarang Ibu ingin coba yang belum bicara Abi deh. Bi, apa yang kita pelajari dari kemarin? Di pembelajaran ini kita belajar apa aja? Listrik dinamis, rangkaian listrik, induktor isolator. Satu lagi apa? Menghitung? Kayak menghitung apa namanya, Bu? Arus listrik dan apa? Satu lagi. Besar tegangan ya. Betul. Hari ini kita belajar tentang apa itu listrik dinamis, kemudian ada rangkaian terbuka dan tertutup, ada jenis-jenis bahan penghantar, dan satu lagi kita mencoba menghitung arus listrik dan tegangan listrik. Parah. Ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, disiapkan saja, ditutup. Siap. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.